Kata-kata motivasi pendidikan. Lelah dalam belajar itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai menyerah dalam belajar. Buku adalah sahabat bagi orang yang suka membaca. Ilmu yang diperoleh dari sekolah lebih penting daripada ijazah. Sikap positif adalah aset berharga dalam belajar. Hasil dari sebuah proses belajar bukan hanya pengetahuan, melainkan juga tindakan. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Ilmu tanpa budi adalah kerapuhan jiwa. Bagi pelajar, waktu adalah ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban. Bukan hanya kehidupan anda yang dimudahkan saat anda rajin belajar, tapi juga kehidupan orang lain. Ada sebuah mata uang yang selalu berlaku di setiap masa, dan itu adalah ilmu dan keterampilan. Jika anda tidak memiliki keduanya, maka anda tidak bisa membeli apapun. Belajar akan memberikan anda pemahaman baru, sehingga anda bisa menghadapi tantangan baru yang membentang di depan. Belajarlah hal-hal kecil setiap hari, tapi rutin terjadi setiap hari. Lakukan peningkatan kecil setiap hari. Hal tersebut akan berarti sangat banyak beberapa tahun yang akan datang. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga dapat meningkatkan semangat dalam belajar.